イスラム人がミリンが食べれません。うん、ミリンは、うん、ミリン。開けてもいいのか？うん、開けていいよ。やったー。はい。Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di Jepang, keluar berdua sama anak tidak usah sulit-sulit, karena ada seperti ini, disediakan meja yang dekat dengan anak sebelah kirinya kan. Semua meja seperti itu. Luar biasa bukan? Restoran di Jepang, food court di Jepang. Kalau kalian ke Jepang terus kalian bingung makanan ini mengandung babi atau tidak mengandung babi, itu gampang guys. Tinggal kalian bilang saja sama orangnya kalau kalian itu alergi sama babi. Watashi, itu bahasa Jepangnya saya ya. Saya alergi babi. Watashi, simple saja ya. Watashi buta ga alergi. Buta ga alergi. Sumimasen, buta ga alergi, seperti itu aja bisa kok. Terus kalau kalian ke Jepang bingung mau makan snack apa ya, kamu harus hafal beberapa tulisan Jepang. Yang pertama osake, terus buta itu babi ya. Nanti saya share huruf kanji mirin, arukoru, alkohol, mirin, terus babi, dan bahan-bahan makanan apa saja yang harus dihindari saat kalian trip ke Jepang. Kanjinya kita tanya sama adik Misaki ya, karena adik Misaki ini pintar, juara satu di sekolah menulis kanji. Yuk. Jadi guys, saya sudah bersama Cicang. Cicang ini pintar banget kanji, makanya kita harus perhatikan ya bagaimana kanji-kanji yang tidak boleh dimakan di Jepang. Wow. Nih, Cicang, oshiete minasan, itu o kanji no kakikata. Nanka Indonesia jin Nihon kuru toki注意してる。はい。ちーちゃん、学校で漢字上手ですか？うん、上手よ。だから任せます。お願いします。はい。はい。イスラムは、豚肉が食べれません。だから、うん、豚の漢字教えてください。大きめ？うん、いいよ。これか。これは豚ね。で、肉。豚、肉。これ肉、豚肉。ポーク。これが豚。うん、これが肉。肉。ブラティーに、今、そういう豚は、バビ。うん、肉、ダギン。ダギン、バビ。イトスプラティーに、ガイス。カロカレンリハッディ、コンポシシー、ディ、ブラカン、プロダク。カロダ、トリサン、イニ、ヤンプティン、jangan dimakan guys, khusus orang untuk orang Islam ya. Jadi itu kanji yang pertama. Kemudian ada yang kedua, Islam mujingga miringga tabire maseng. Miring wa miring katakana, katakana de iu katakana de iu, chotto matte yo, ushiro wa katakana de shou, sokka, a gomennasai, chotto matte, mukai iyo mi de カタカナですか、書いてる。ひらがなや。ひらがな。もう書きたい。ひらがなで書いてる。あ、ほんま。先生も書きたい。はい。でも、た、これが、ひらがなやな。うん、ひらがな。カタカナで。カタカナ？はい、お願い。姉ちゃんが、はい、はねちゃん、おいで。無理。どうした？トロス。kemudian、orang Islam juga tidak boleh minum sake ya。酒もた、ダメだから、お酒の字、漢字のお酒お願いします。ここでいいの？はなちゃん。はい。はい。が、こうなってるかな？お酒って書かれてる。Kalau kalian pergi ke Indomaret biasanya ya, kombini, itara, osake biasanya ditulis seperti ini. Sake berarti ya. Itu tidak boleh.
Jadi kalau kalian ke kombini, ya barusan sudah ditulis sama Cicang, itu osake. Jadi kanjinya seperti itu. Dan yang terakhir ini adalah alkohol ya. Jadi biasanya soyu itu biasa mengandung alkohol. Jadi bagaimana tulisan alkohol? Sedikit panjang tapi guys ya. Cicang, ini kayak katakana ya. Katakana. Alkohol. Hey. Jadi seperti ini guys ya. Kalau kalian soyu no ushiro, biasanya ditulis seperti ini. Jadi hati-hati kalau ada tulisan seperti ini berarti mengandung alkohol. Jadi seperti itu guys ya. Ternyata banyak sekali bahan-bahan yang terbuat dari alkohol, babi ataupun yang pokoknya yang tidak boleh. Gelatin ya terakhir. Nanti. Gelatin. Gelatin itu. Gelatin? Katakana. ここでいい。ゼラチン、はい。はい、最後がゼラチン。tulisannya seperti ini guys. Ini biasanya ada di permen juga ada. Gelatin ini terbuat dari tulang daripada hewan termasuk juga babi biasanya ya. Tapi itu sudah saya pelajari. Tapi ada beberapa ulama yang memperbolehkan. Tapi saya mengambil amannya untuk tidak mengkonsumsi gelatin. Jadi seperti itu guys. Arigato chicha. Iroiro kanji oshimashita. Hiragana mo. Katakana mo. Mecha jōzu ne, chicha ne. Thank you. Nande mecha jōzu? Nihonjin dakara. Jadi seperti itu guys ya. Arigato ne, chicha. Kochi, hanaicha. Kochi ne. Kore mite. Bye-bye. Jadi seperti itu guys ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi pedoman kalian saat kalian berlibur ke Jepang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.